sahabat Voice Channel. Guys, kali ini aku mau ajak kalian nih dobrak kipas angin yang ada di kantor di Dukcapil ya guys. Tapi sebelumnya, bantu aku ya guys untuk like dan subscribe-nya agar channel ini semakin berkembang. Oke guys, kita dobrak. Semoga kita menemukan kipas angin ya guys di sana. Nah, kita masuk guys. Nah, sekarang kita sudah di dalam nih guys. Akhirnya kita menemukan satu buah kipas angin berdiri ya guys. Ini bermerek apa ya guys? Soalnya covernya udah nggak ada tuh guys. Dengan baling-baling berwarna biru ya guys. Kita cari ya guys, ini merek apaan? Mana nih guys mereknya? Nah, ini bermerek Sky ya guys. Bodinya berwarna putih gitu ya guys. Aku matiin lehernya ya guys. Nah, kipas anginnya stabil banget ya guys. Putarannya juga kenceng nih guys. Anginnya berasa banget guys. Cover yang di tengah udah nggak ada ya guys. Ini bermerek Sky. Oke, kita deketin ya guys. Kipas anginnya bersih banget ya guys. Mantap nih guys. Kayaknya sering dibersih nih guys. Anginnya juga berasa banget guys. Dari dekat sini mantap. Oke guys. Oh ya, ini di speed 3 ya guys. Di speed paling kenceng ya. Oke guys, untuk kipas angin ini aku kasih nilai 8 ya guys. Oke lanjut guys, kita cari lagi ya kipas angin yang lainnya. Let's go. Nah, di sini kita menemukan kipas angin berdiri nih guys. Ini dengan baling-baling berwarna biru ya guys. Bodinya juga berwarna putih. Terus ini bermerek Panasonic ya guys. Keadaannya mirip ya guys dengan kipas angin yang sebelumnya. Tapi ini ada covernya ya guys. Oke guys, kipas anginnya tuh bersih banget guys. Sama ya guys dengan yang tadi. Kayaknya sering dibersihin juga nih guys. Mantap nih guys, anginnya berasa banget ya guys. Kipas anginnya juga nggak oleng guys, stabil. Maksud aku baling-balingnya stabil. Oke guys, untuk kipas angin ini aku kasih nilai 9 ya guys. Soalnya perfect banget guys. Nah, demikianlah hasil dobrak kita ya guys di kantor di Dukcapil. Jangan lupa bantu aku untuk like dan subscribe-nya ya, agar channel ini semakin berkembang. Oke guys, terima kasih. Dadah.